103,3. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melepas 9 bantuan tangki air bersih untuk didistribusikan ke beberapa kecamatan yang terdampak kekeringan, serta bantuan masker di halaman Pendopo Ronggo Sukowati Pamekasan pada Senin 7 September 2020. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tim distribusi air bersih dan masker BBBD pada hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2020, secara resmi saya berangkatkan untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan diawali dengan apel secara virtual yang diikuti oleh semua ASN di Kabupaten Pamekasan dan dihadiri oleh Bupati Pamekasan, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintah, dan BPBD Pamekasan. Bupati Pamekasan, Haji Badrut Tamam mengatakan, ada progres positif atau penurunan wilayah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Pamekasan. Selain agenda pendistribusian air bersih, Pemkab Pamekasan juga mencari sumber air baru dan akan melakukan tambahan pipanisasi yang dilakukan oleh PDAM Pamekasan. Ya, Pak Bupati, ini kan program rutin tiap tahun. Kira-kira apakah ada target dari desa yang kekeringan, ada perubahan dengan tahun kemarin? Jadi ya, turun sudah dari 83 ya kalau tidak salah, menjadi 77. Artinya ada progres positif. Dari 330 sekarang sudah 311. Artinya di 2019 beberapa pengeboran yang bisa dilakukan itu sudah bisa menghasilkan sumber daya air yang bisa didistribusikan ke rumah-rumah. Baru kemudian yang kedua, isu utama kita di 2021 adalah isu ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena hampir pasca apa sebelum COVID, waktu pandemi COVID ini, ekonomi kita mandek dan kita mau rebound. Pamekasan rebound, kira-kira begitulah. Pak, selain agenda rutin distribusi air secara mandiri, ada mungkin sumber-sumber tentu yang ditambahkan, Pak? Iya. Jadi di samping mencari sumber air baru yang kemarin sudah kita lakukan dan kita bekerja sama dengan beberapa pihak, kita juga mau melakukan tambahan pipanisasi yang dilakukan oleh PDAM. Doakan mudah-mudahan dari 83 kemarin sekarang 77 terus berkurang dan kebutuhan air bersih di seluruh kampung-kampung bisa terpenuhi dengan baik. Untuk revitalisasi PDAM sendiri gimana, Pak? Nah, ini sedang kita diskusikan tentang itu. Termasuk beberapa perbaikan manajemen terus akan kita evaluasi untuk bisa memperbaiki kinerja PDAM kita. Okay, ya. Kepala BPBD Pamekasan, Akmalul Firdaus menambahkan, hari ini ada 9 bantuan tangki air bersih yang didistribusikan ke wilayah yang terdampak kekeringan. Sesuai dengan SK Bupati, pendistribusian air bersih dilakukan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Agustus hingga Oktober mendatang. Tidak menutup kemungkinan, akan diperpanjang bila kekeringan masih terus berlangsung. Ada 11 armada yang tersebar, nanti akan menyebar di beberapa kecamatan untuk distribusi air bersih itu. Start hari ini dan akan kapan? Untuk hari ini ada 9 kecamatan, 15 desa. Berapa liter air? Hari ini. Kalau liter airnya per tankinya itu rata-rata 5.000 sampai 6.000 liter. Program ini sampai bulan apa, Pak? Sesuai dengan SK Bupati, 3 ini sampai bulan Oktober. Jadi Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Ya tidak menutup kemungkinan nantinya akan diperpanjang jika kondisi masih mengalami kekeringan ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.